Terima kasih Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Saya juga rujuk kepada statistik peratusan masalah mental di Kuala Lumpur yang lebih tinggi kalau Yang Berhormat sebut tadi untuk nasional 29.3% ya. Tapi di Kuala Lumpur lebih kurang hampir 40%, 39.8%. Maksudnya penduduk di bandar ini lebih tertekan dengan banyak masalah dan sebagainya. Saya ingin menanyakan, menjelang 2030, depression atau kemurungan akan dilihat sebagai masalah yang ataupun penyakit as the most disabling disease. Itu dianggarkan dan menjelang 2020, lagi 2 tahun je lagi, penyakit nombor 2 paling bahaya bagi rakyat Malaysia selepas sakit jantung. Berapakah peratusan yang akan dibelanjakan oleh kementerian bagi maksud menangani masalah mental daripada keseluruhan belanjawan untuk bidang kesihatan? Kerana pada saya, kita harus bersedia daripada sekarang. Kalau kita garap sebagai masalah utama, maka it has to reflect, harus menjadi refleksi kepada berapa banyak kita laburkan. Mohon jawapan Menteri. Terima kasih. Doktor Yang Hormat telah pun menyebut tentang isu ini. Memanglah di Kuala Lumpur atau bandar-bandar besar, memang masalah mental ataupun penyakit, bukan penyakit mental, mental health memang cukup tinggi lah. Oleh kerana berbagai faktor, ini semua orang tahu lah tentang berbagai faktor, mana dari segi stres tempat kerja, perbelanjaan tak cukup, family problem dan sebagainya, memang terdapat. Ini kadang-kadang banyak juga perkahwinan, bercerai dan sebagainya. Ini semua adalah stres faktor yang menyebabkan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dalam hal ini memang sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan dan puan, kita tak breakdown tentang kos untuk rawatan mental, rawatan jantung dan sebagainya, tak ada, kita tak ada breakdown begitu. Tapi yang nyatanya ialah bahawa kos meningkat tiap tahun. Tiap tahun ditambah peruntukan kita RM2 bilion tiap tahun ya, tambahan. Ini pun tahu pun nak cukup. Tapi we make do with it. But yang penting ialah kita accessibility untuk rawatan. Yang penting accessibility untuk rawatan apa juga jenis rawatan, termasuk juga mental health ini, kepada rakyat Malaysia memang cukup baik, cukup tinggi. Kalau kita banding dengan expenditure kita, betul-betul kita belanja hanya 4.6% daripada GDP kita. Ini termasuk pihak kerajaan dan pihak swasta campur sekali 4.6%. Banding dengan Amerika contohnya 17.9% dia punya perbelanjaan banding dengan GDP dia. Maknanya satu kos yang tinggi, tapi availability, accessibility untuk rawatan kepada masyarakat amat kurang banding dengan kita di Malaysia. Kita dah ada semuanya. Ini termasuk dalam bandar, dan luar bandar memang dah ada, all everything is in place ya. Maknanya di hospital kita ada 146 hospital, klinik ada 1060, klinik KD kita ada 1,800, kita ada klinik satu Malaysia, kita ada mobile klinik 200, lebih 203, kita ada boat klinik ada 4, kita ada flying doctor service ada 12. Jadi ini melambangkan, menunjukkan accessibility tuan-tuan kepada masyarakat kita. Dan dari segi apa nama, ratio doktor kita pun meningkat. Dan hari ini 1:600, kita nak target kita pada tahun 2020 nak turunkan kepada satu doktor kepada 400 population kita. Dan nurses kita sekarang ni ada 1:400, sekarang kita nak turun kepada tahun 2020 nak turun kepada satu nurse kepada 200 pesakit, 200 population. Ini kekal yang kita buat. Seperti saya kata tadi, kita tak breakdown apa nama, kos rawatan mental health. Tak ada tempat itu. Terima kasih. Ya, saya juga satu soalan.